itu 20. Saya pura-pura nggak tahu kalau Pak 20-an. Beri namanya Anjas Mara. Tapi setelah terekspos bahwa saya ada hubungan dengan Pak Beri, baru orang-orang bicara bahwa itu bapaknya Anjas. Anjas mana? Oh, Anjas. Artis. Ya biasa aja ketemu pacarnya papa. Waktu itu ya biasa aja, ya biasa aja. Sebelum ketemu bapaknya aja kan sudah dua kali menikah, jadi saya mengerti lah. Kemudian kalau kemudian saya memutuskan untuk menikah ketiga kali, pasti ada pihak dari mungkin dari keluarganya almarhum yang setuju atau tidak setuju, tapi alhamdulillah anak-anak pada waktu itu terutama Anjas bisa menerima saya dengan baik. Itu buat saya sudah merupakan apa ya, kebahagiaan buat saya.